Hai teman-teman semuanya. Hari ini aku lagi ada di Starbucks. Ini tanggal 28 Januari 2020. Jadi Starbucks itu ngeluarin lagi yang X BTS. Jadi beli yang keiring. Keiringnya sama yang ini lampu logo. Ini yang keiring. Jadi kayak gini. Begini. Kayak gini. Kering kayak gini teman-teman nih ya. Jadi yang ini tuh kartu member gitu loh. Jadi satu ini harganya 50 ribu won. Sebenarnya harga untuk ininya aja itu 20 ribu won, tapi karena kita harus isi top up ini minimal 30 ribu, jadi totalnya 50 ribu won. Nih kayaknya 50 ribu won. Inian sama ini dapat buat ngeberdiriin ini. Ini yang lampunya. Kalau lampunya ini harganya 18.000 won dan free satu minuman. Itu ada beberapa pilihan gitu, tapi aku pilih yang ini. Pilih yang ini harganya 18.000 won. Sama dapat paper bag. Paper bagnya kayak gini. Dan ini lampunya, coba aku nyalain ya. Tuh. Ini kalau nyala kayak gini. Gak kelihatan ya. Kalau nyala, coba aku mati. Kalau mati. Lucu, karena aku suka ungu, jadi aku liatnya lucu banget yang ungu. Lucu banget. Jadi beli ini, dua ini, totalnya 50.000 plus 18.000, jadi 68.000. Tapi ini tadi kan top up isinya 30.000 won. Jadi 30.000 won ini bisa untuk beli yang lampunya gitu. Jadi nggak rugi sih. Jadi ibaratnya kayak beli 50.000 won yang ini kan. Terus isi saldonya kan 30, buat beli yang ini deh. Oh,